Mas Haryadi yang terlambat kan semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi juga ada Pak Rianto dari pariwisata Rempah Muslim. Hari ini kami sangat berbahagia bahwa sektor pariwisata menyatakan akan bergerak melawan COVID-19 dan tentunya ini butuh ketekunan, kepatuhan, dan kedisiplinan kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan komitmen kita untuk mendukung langkah pemerintah untuk mengadakan ini dengan menyiapkan adaptasi. Jadi saya ucapkan Kang Didin satu peluang besar atas inisiatifnya dan kami siap untuk berkomitmen.